ayatnya tak lagi menyakiti sesama dan tak lagi merugikan orang lain. Solat harusnya tak sedikit pun berniat menggunakan uang haram. Dengan solat seharusnya dunia damai tanpa ada saling berebut kekuasaan untuk kepuasan sesaat. So, seharusnya tak ada lagi merasa benar sendiri. Solat tak seharusnya ada kelaparan di tengah berkecukupan. Kekuasaan solat tak sepantasnya perbedaan menjadi perselisihan. Kedamaian tercipta, kebersamaan terwujud, ketimpangan terkikis dengan solat. Ayatnya tak lagi menyakiti sesama dan tak lagi merugikan orang lain. Solat harusnya tak sedikit pun berniat menggunakan uang haram. Dengan solat seharusnya dunia damai tanpa ada saling berebut kekuasaan untuk kepuasan sesaat. Sesaat untuk kepuasan sesaat. Seharusnya tak ada lagi merasa benar sendiri. Solat tak seharusnya ada kelaparan di tengah berkecukupan. Kecukupan solat pantasnya perbedaan menjadi perselisihan. Kedamaian tercipta, kebersamaan terwujud, ketimpangan terkikis dengan solat. Kebersamaan terwujud, ketimpangan terkikis dengan solat.